Ayo pajang. Halo Sobat Pulau TV, hari ini kita berada di Konda. Bukan Konda ya. Kalau Konda berada di Kendari, tapi masih satu provinsi. Kalau Konda berada di Pulau Buton. Sebenarnya kampung ini dahulu berada di pegunungan, ya, di perbukitan. Tetapi pada tahun 1970-an kampung ini diturunkan. Jadi semua kampung-kampung yang berada di perbukitan diturunkan di sekitar jalan raya. Kebetulan Konda ini, kebetulan Konda ini diturunkan di Kota Bau-Bau. Kalau dulu masih Kabupaten Buton semua ya, satu pulau ini Kabupaten Buton kecuali Buton Utara. Jadi hari ini kelihatan sangat sepi sekali karena menurut informasi dari warga bahwa semalam mereka berada di Baruga. Dan mereka bermalam, kemungkinan mereka begadang, dan hari ini mereka pulang ke rumah dan istirahat. Menurut informasi yang kami dapat, kalau mereka pulang tadi malam, maka mereka didenda. Dan demi kebersamaan, mereka tinggal bersama-sama di Baruga. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Dan hari ini rekan-rekan adalah pesta kampung. Jadi di sini sangat ramai sekali, tapi nanti besok ya kita akan kunjungi kembali. Kita akan melihat bagaimana suasana pesta kampung di daerah ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat terhibur ya dengan apa yang kami sajikan besok. Tapi hari ini teman-teman ya, rekan-rekan Ule TV, hari ini kita hanya trip saja. Kita berjalan dari kampung ujung ke ujung kampung. Kita melihat suasana di sini. Sebenarnya tempat ini sangat ramai sekali kalau bukan bertepatan dengan mereka begadang semalam. Tapi nampaknya sepi dan hanya kelihatan beberapa orang saja yang duduk-duduk di seputaran depan rumah mereka. Suasananya ya cukup asri dan merupakan suasana pedesaan. Tetapi ini sebenarnya suatu kelurahan yang berada di Kota Bau-Bau. Tepatnya kelurahan ini sekitar 15 kilo dari pusat pemerintahan Kota Bau-Bau. Jadi Konda ini berbatasan dengan Kabupaten Buton. Jadi beginilah suasananya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan belum sempat melihat atau belum sempat jalan-jalan di Konda, beginilah suasananya. Masih asri, masih nyaman, udaranya segar. Oke rekan-rekan, kita nikmati perjalanan hari ini dan kecepatan kendaraan sekitar 20 km per jam. Sengaja saya perlambat kecepatan agar rekan-rekan Ule TV dapat menikmati perjalanan kami hari ini. Dapat terhibur dengan kondisi alam yang sangat bersahabat ya. Juga cuacanya juga cukup cerah hari ini, tidak hujan. Sebenarnya di daerah ini tidak pernah panas dan hujan terus. Seharusnya kalau menurut kondisi alam harusnya
mulai Agustus sampai Oktober adalah musim kemarau. Tapi sekarang hampir tidak kelihatan kemaraunya. Diguyur hujan terus dan hari ini terik, kemungkinan para pawang hujan lagi memindahkan tempat ya. Karena di tempat saya tinggal ini hujan, saya ke sini dia terik. Berarti alhamdulillah doanya pawang diterima. Baiklah teman-teman, demikian perjalanan kami hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat terhibur. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.